Kuatin lu. Ini aja udah bisa diangkat. Ini. Ya tapi jangan gini lah. Tambah lagi. Luar biasa kekuatan. Kekuatannya nih batu. Ada 20 kilo. Bukan enteng. Ember pecah. Wait, tolong Pak, jangan ditampak. Jadi barang bolong, barang pecah ditampak pakai plastik. Kuat apa enggaknya? Ya enggak tahu. Kalau kata saya kuat lah, bagus. Wong saya yang bikin, saya yang jual, saya yang nyontoin. Cuman yang di bawah enggak ada barang bagus, barang jelek nih. Mulut saya bicara sekedar mengingatkan. Tangan saya bekerja supaya bisa ditiru. Hati saya selalu bercanda biar gak bosen. Di kaki lima bosen pak. Yang dihadapin cuman sendal butut, ember pecah, batu di bawah-bawah, asbes bolong. Bosen kalau bapak bosen. Karena saya dituntut terus pak. Dituntut sama orang rumah. Sebab saya disuruhnya mencari, meminta, memberi. Itu kerjaan saya hari-hari. Iya, saya mencari nih pak, saya usaha, saya istiar, saya meminta kepada Allah. Saya udah dapat, saya beriin lagi sama orang. Yang terutama sama anak istri saya lah. Keduanya ya kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Ke warteg, ngopi, kan sama, memberi namanya. Oh. Ini cara kerjanya pak, perhatikan tuh. Mulut saya bicara, tangan saya bekerja, nanti ditiru ya pak di rumah. Alhamdulillah, daripada duduk ngelamun. Menghayal, wah marah-marah aja misalnya. Ayah, emberku pecah ayah. Mana embernya? Kirain mau dibenerin atau dibeliin baru. Malah ditendang. Atuh tambah belangsak hidup. Tuh kalau orang bijaksana beda. Ayah, emberku pecah ayah. Kenapa sayang embernya pecah? Nanti beliin aku kopi ya sayang. Sebungkus, kopinya diseduh. Bungkusannya bawa kemari sama embernya. Ditambal di depan istri. Subhanallah, 2 hari tidur dipegangin aja. Gak percaya dipegangin terus saking sayangnya takut ditambal. Cari perhatian sama orang rumah murah harganya om. Kalau cari perhatian sama orang di jalan mahal om, ngintipnya aja gope. Gak percaya apalagi di Jogja negerinya kayak gitu. Enggak, gak nempel, tempelkan. Buat apa enggaknya? Ya tarik aja rame-rame, boleh anggap aja main tarik tambang. Kalau lepas jebol batu lemparin kemari pak. Wah nanti contohnya yang bagus yang dijual lain lagi abratek sendiri. Lain contoh lain jual nih batu hantemin di kepala saya sekarang. Jangan besok gak ketemu lagi mas saya. Udah kemana tarik sekuat tenaga. Kurang tenaganya nariknya gini om. Injak tarik ini om. Wah kalau you jebol tuh lempar ini batu kemari gak pak. Ya harganya wah kalau tukang lem gak kenal duit jutaan om. Gak kenal duit ratusan gak kenal. Kenalnya 10.000 sebut nih kering. Tempel begini tuh. Masa gak bisa gini, tinggal nempel gini doang. Lubang paku, malam Jumat kebocoran. Mana pengantin baru lagi gara-gara seng bocor. Tambel gini, gak kebocoran dari pagi sampai sore. Udah acep. Alhamdulillah, insya Allah keganti rezekinya. Lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Iya. Sebab Allah juga berjanji, setiap ada pengeluaran insya Allah ada pemasukan. Syaratnya apa? Syaratnya mau gawe. Kalau mau nggak mau gawe, bagaimana ada ganti? Bani, Pak. Satu, Alhamdulillah, Pak. Insya Allah keganti rezekinya, Pak. Boleh. Alhamdulillah, insya Allah keganti rezekinya lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Berapa biji? Satu, Alhamdulillah. Jadi punya sendal, sepatu, ember, bak pecah belah, kayu kaca, logam, plastik. Tukang lemah nggak usah banyak-banyak lah. Ya Alhamdulillah. Yang penting udah dapat sekardus juga pulang, Bang. Terima kasih. Iya. Atau udah dapat sekardus pulang. Berapa biji? Satu. Iya, tukang lemah nggak kenal jutaan, Pak. Kenalnya 10.000. Yang penting asal cukup buat naik haji. Bisa bikin rumah berikut kolam renangnya cukup, Bang. Ya, makasih ya, Pak ya. Insyaallah keganti rezekinya, Pak. Oh, ember pecah ditambal. Kuat apa enggaknya? Ya dicoba. Sebab kalau kuat kata saya, bagus kata saya, uang barang saya yang dikit. Anggap aja Alhamdulillah.